ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد بارجاء جماعه صلاه الجمعه مسجد نور الله yang semoga senantiasa diberikan cahaya iman dan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Majah dan yang lainnya bahwasanya seorang sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya dua orang dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersama-sama setelah berjalan waktu dan mereka masuk Islam salah satu di antara dua orang ini wafat di medan perang Syahid. Adapun orang yang satu lagi, kawannya yang satu lagi tidak wafat di medan perang, dia wafat di atas tempat tidurnya. Namun satu tahun setelah wafat temannya yang Syahid, tidak lama kemudian Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi melihat dua orang tadi. Yang satu mati syahid, satu tahun kemudian temannya wafat di atas tempat tidurnya, tidak syahid, tidak di atas, atau tidak di dalam peperangan. Tolhah melihat mereka berdua di mimpinya. Tolhah mengatakan, Yang satu, pada saat yang mati syahid ini mau masuk ke dalam surga, Malaikat-malaikat memerintahkannya untuk kembali. Namun begitu, orang yang kedua yang wafat di atas tempat tidurnya datang mau masuk ke surga dipersilahkan oleh malaikat. Baru kemudian orang yang mati syahid masuk ke dalam surga. Adapun Talhah, maka malaikat mengatakannya irji i, fa innahu lam ya'ni dalik fa in fa lam ya'ni lak. Pergilah. Kamu belum saatnya. Akhirnya Talhah bangun dari tidurnya. Dan dia ceritakan kepada kawan-kawannya bahwa dia melihat dua orang yang dahulu datang kepada Rasulullah SAW, yang satu mati syahid, yang satu lagi wafat setahun kemudian di atas tempat tidurnya. Namun, di mimpi saya yang masuk surga terlebih dahulu bukan yang mati syahid, tapi justru yang wafat belakangan, yang wafatnya di atas tempat tidurnya. Semua kawan-kawan Talha ibn Ubaidillah pun bingung dan takjub dengan cerita ini. Kenapa bisa yang syahid, yang mati syahid justru menjadi peringkat kedua. Sedangkan kawannya justru peringkat pertama. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi wasallam diceritakan oleh Talhah Dan Rasul mengatakan, Alaysa qad makatha hadha ba'dahu bisana? Wahai talha, Bukankah yang masuk surga duluan itu, dia hidup lebih lama satu tahun? Kata talha, bala ya Rasulullah. Iya. Wa adraka wa salata wa Bukankah berarti dia pernah masuk lagi ke dalam bulan Ramadhan, puasa di dalamnya, Salat di bulan Ramadhan? Kalau na'am, iya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fma baynahuma abadu mima bayna sama'i wal ard. Perbedaan mereka berdua sejauh perbedaan antara langit dan bumi. Ayo halikwa, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan orang yang mati syahid dengan kawannya yang wafat satu tahun kemudian, walaupun tidak syahid, perbedaannya antara langit dan bumi. Karena orang yang masuk ke bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, salat di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, nilainya tinggi di hadapan Allah Jalla wa'ala, sampai mampu mengalahkan orang yang mati syahid sekalipun. Maka ikhwatah kurang lebih 15 hari lagi kita akan masuk ke bulan tersebut. Kita di pertengahan Syaban. Tandanya sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Ramadan begitu indah ikhwatah. Ramadan begitu indah untuk kita para pendosa. Karena di situ kita berharap betul Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ramadan begitu indah untuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Jalla wa Karena di bulan itu kita berharap Allah memberikan rahmatnya, masukkan kita ke dalam surganya. Ramadan begitu indah untuk orang-orang yang mengharapkan ibadahnya ternilai seribu bulan. Dan di Ramadan kita mengharapkannya al kiram, Nilai Ramadan yang begitu tinggi menjadikan para salaf 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka berdoa agar bisa masuk ke bulan Ramadan. Bahkan Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif menukilkan doanya para salaf, "Allahumma sallimni ila Ramadan wa li Ramadhan, wa minni mutaqabbala." Ya Allah, Antarkan aku sampai ke bulan Ramadhan. Antarkan Ramadhan kepadaku. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadhan. Sungguh harapan kita besar. Agar kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat di bulan Ramadhan. Namun Ikhwata Fidin, Azakumullah. Rasulullah SAW telah membuat konsep yang begitu indah untuk kita para pemburu ampunan di bulan Ramadhan. Para pemburu pahala di bulan Ramadhan. Konsepnya adalah konsep persiapan sebelum masuk bulan Ramadhan. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Lam arahu sha'iman min syahrin qat aktsar min siyamihi fi Sya'ban." Aku enggak pernah lihat kata Aisyah. Rasul begitu sering puasa. Seperti puasanya di bulan Syaban. Ini untuk persiapan ikhwata Bulan Syaban ini adalah persiapan kita agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beribadahnya tidak ada yang mampu mengalahkannya Beribadah di bulan Sya'ban dengan begitu giatnya dibuat konsep yang begitu istimewa oleh Rasulullah SAW, agar kita tidak telat persiapan. Oke, kalau orang mau masuk bulan Ramadan, banyak persiapannya, banyak dari para pedagang kalau mau masuk bulan Ramadan. Yang disiapkan barang dagangannya, yang dia tahu ini bulannya panen besar. Ada yang mau masuk bulan Ramadan yang dipersiapkan bajunya yang baru. Ada yang mau masuk bulan Ramadan yang dipersiapkan adalah isi kulkasnya. Semua persiapan-persiapan itu, ya, banyak dilakukan manusia, namun persiapan yang paling menguntungkan adalah persiapan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Caranya dengan memperbanyak beribadah di bulan Syaban, perbanyak puasa di bulan Syaban, perbanyak kiraatul Quran di bulan Syaban. Kalau seseorang tidak mampu bersiap-siap dari bulan Syaban, maka niscaya di Ramadan dia akan melemah makanya para ulama membawakan surat at-taubah ayat 46. Allah mengatakan, "Walau aradul walau aradul khuruj la 'addu lahu 'udde, walakin karihal lahum bi'aathihum fa thabbathhum wa ma'al Allah mengatakan, "Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan keberangkatan itu." Kalau mereka sungguh-sungguh mau jihad, pasti ada persiapan. Namun Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, Allah lemahkan mereka, Allah buyarkan semangatnya, Allah lemahkan mereka. Dan Allah katakan kepada mereka, duduklah kalian dengan orang-orang yang duduk lainnya. Ikhwata, kita tidak ingin Allah mengatakan ini kepada kita di bulan ini. Karena tidak ada persiapan kita di bulan Ramadhan Allah lemahkan kita di bulan Ramadhan wal Maka terlihatlah orang yang jujur Menginginkan ampunan dan pahala di bulan Ramadhan Dari persiapannya di bulan Sya'ban Persiapkanlah ibadah kita di bulan ini Barakallahu li fil qur'ani wa Wa bima fihima minal ayati wal hikmah qawli hadha, wa astaghfirullahu الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد رسول عليه الصلاة والسلام برنا نايك من كان آمين Naik lagi satu langkah, Rasul ucapkan amin. Naik lagi satu langkah, Rasul ucapkan amin. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka sa'adta al fa amin, amin, amin." Ya Rasulullah, engkau naik mimbar dan engkau katakan amin, amin, amin. Faqal, kemudian Rasul mengatakan, Inna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya Jibril tadi datang kepadaku. Lalu mengatakan, Man adaraka syahra ramadhan, falam yugfarlah, fadakhalan nar, faab'adahu Allah, faqul amin, faqultu amin. Jibril mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. Siapa yang memasuki bulan Ramadhan, lalu tidak diampuni dosanya, masuk neraka dia, semoga Allah menjauhinya dari rahmatnya. Katakanlah amin wahai Muhammad. Maka aku katakan amin, kata Rasulullah SAW. Ayuhal ayuh, ikhwah. Kerugian yang begitu mendalam. Di bulan ampunan, kita gak dapat ampunan. Di bulan ibadah, kita gak maksimal ibadah. Di bulan kiraatul Quran kita nggak maksimal kiraatul Quran. Di bulan jaga pandangan kita nggak jaga pandangan. Di bulan jaga lisan kita nggak jaga lisan. Itu kerugian yang paling mendalam ayo oleh Makanya gak ada perubahan yang begitu saja terjadi. Harus dengan proses. Maka jangan buat proses di Ramadan. Buat proses di Syaban buat proses di Syaban. Yang belum membuka Al-Qurannya, yang belum membuka mushafnya, bukanya di Syaban. Jangan tunggu masuk bulan Ramadan. Yang belum pernah puasa sunnah, puasa sunnah di bulan Syaban. Yang belum terbiasa jaga matanya, jaga matanya mulai dari bulan Syaban. Yang belum melatih jaga lisannya, jaga lisan mulai di bulan Syaban. Semua semua mulai di sini. Karena Ramadan pertandingannya tidak butuh lagi persiapannya. Ayo oleh azakumullah. Persiapkanlah diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang diaminkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرا فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين